Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga Anda semua diberi kesehatan, rezeki lancar, hutang terlunasi, sakinahkan rumah tangganya, dan mendapat keajaiban dari Allah atas segala kesusahan sahabat semua. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika saat ini Anda sedang diuji dalam hal keuangan atau finansial, diuji dengan hutang yang menumpuk, rezeki tidak lancar, dan juga usaha yang tak kunjung berkembang, maka Anda bisa amalkan amalan rezeki lancar, lunas hutang, dan kekayaan. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, dalam berusaha yang disertai berpikir dan juga berdoa akan membuat manusia senantiasa mencari rezeki yang halal dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah tata cara dan doanya yang berbunyi: Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuku min aisula yahtazibu wa may yatawakkal alallahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qadja alallah kulli kulli syai'in qadir. Kemudian dilanjutkan dengan doa yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa antal khairur raziqin. Bacalah masing-masing doa ini setiap selesai sholat fardu, setiap hari secara istiqomah. Anda juga disarankan untuk merutinkan sholat duha beserta doanya. Selain itu jugalah baca surat Al-Kautsar sebanyak 313 kali sesudah melaksanakan sholat fardu. Amalkanlah dengan cara istiqomah dan ikhlas. Dan juga jangan lupa supaya diusahakan setiap hari Jumat pagi bersedekahlah pada anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan. Sedekahlah semampunya, asal Anda ikhlas dengan rutin mengamalkannya. Insya Allah akan ada hasil nyata jika Anda diimbangi dengan usaha yang nyata. Sekian video ini, semoga amalan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.